Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hebat? Semoga tetap sehat, semangat, dan ceria. Teman-teman, sebelum belajar dimulai, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini dan besok Bunda Suci akan menemani teman-teman belajar di rumah tentang tema 1, yaitu yang pertama pengenalan tema, yang kedua pelajaran Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Siapa tahu apa tema belajar kita? Ada yang mau tahu apa tema belajar kita hari ini? Mau? Nah, teman-teman ikuti Bunda Suci menyebut tema satunya ya. Alhamdulillah, aku tetap sehat dan ceria di masa pandemi. Dan untuk besok, pelajaran Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Sebelumnya, kita tepuk dulu yuk. Bunda Suci punya tepuk nih, namanya tepuk Islam. Tepuk Islam. Allah, Tuhanku. Islam, agamaku. Muhammad, nabiku. Al-Quran, kitabku. Ya, 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 Allah Tuhanku. Ya, 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 Islam agamaku. Ya, 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 Al-Quran kitabku. Teman-teman, Bunda Suci bawa apa nih? Kalian tahu, Bunda Suci bawa kitab Al-Quran. Tadi di tepuk Islam ada Al-Quran kitabku. Jadi Al-Quran ini adalah kitabnya umat Islam. Di dalamnya banyak terdapat ayat-ayatnya. Nah, salah satunya pada hari ini kita akan bahas pelajaran Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Yang artinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku. Beribadah kepada siapa teman-teman? Kepada Allah. Teman-teman mau disayang sama Allah? Nah, kalau mau disayang sama Allah, maka tujuan manusia diciptakan sama Allah untuk beribadah. Contohnya apa saja teman-teman? Ada yang tahu? Nah, salah satu contoh ibadah kepada Allah agar kita disayang sama Allah masuk surga. Nih, di sini ada contohnya. Rajin apa teman-teman? Yang pertama, rajin sholat 5 waktu. Terus yang kedua, ada yang mau menjawab lagi? Puasa di bulan Ramadan. Nah, terus apa lagi teman-teman? Ada yang mau jawab lagi? Yang ketiga, selalu berzikir kepada Allah. Nah, berzikir itu selalu mengingat kepada Allah dimanapun kita berada. Yang selanjutnya, yang keempat, sedekah. Nah, teman-teman boleh bersedekah, senang berbagi kepada yang lainnya. Nah, di sini masih banyak contoh-contoh ibadah yang lainnya. Teman-teman boleh sebutkan karena masih banyak contoh-contohnya. Sudah dulu ya materi tema dari Bunda Suci. Setelah ini teman-teman boleh melanjutkan kegiatan yang lainnya di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.